sekarang sedang berproses. Okay. Jadi dari desa sudah memberikan teguran teguran satu ya, artinya teguran lisan karena memang ada hal yang keliru dalam tanda kutip larangan. Terkait dengan larangan kan menimbulkan keresahan. Buktinya kan ada demo. Ya ada demo itu bukan berarti kita demo itu menjadi pemicunya, bukan. Tapi pasti ada sesuatu, ada gejolak. Nah, setelah dari desa laporan ke Pak Camat membuat telaah berdasarkan pertemuan kemarin, berita acara dan bukti-bukti itu, sekarang naik ke Pak BJ. Naik ke Pak BJ, nanti besar kemungkinan dilakukan riksus. Nah, nanti kita tunggu hasilnya riksus. Apakah nanti penjatuhan hukuman disiplinnya seperti apa? Karena jelas itu melanggar larangan. Hanya saja ditunggu dulu prosesnya. Sudah naik kemarin. Saya kebetulan ke Panean. Saya kebetulan ke Panean dengan Pak Camat, Mbak Lurah juga sudah komunikasi arahnya ke sana. Kalau riksus ini nanti yang mendapat disposisi sih, Pak? Inspektorat. Nanti inspektorat boleh membentuk tim gabungan. Biasanya nanti gabungan. Biasanya gabungan boleh inspektorat sendiri. Kalau itu domainnya di reksus kan di inspektorat. Nanti biasanya kalau terkaitnya teniki biasanya dengan PMD. Nanti. Prosesnya berapa lama, Pak? Tergantung. Ini mirip seperti dulu pernah ada zaman di Kediren. Prosesnya kan panjang. Karena pembuktiannya memerlukan ekstra gitu. Lain cerita kalau ini masuk ke ranah pidana dulu. Ya kan, ada delik aduan, ya itu kita malah nunggu itu. Tapi kalau riksus ya nanti kita tunggu dulu. Sanksi terberat bisa sampai pemberhentian. Jadi sanksi itu kan ada tiga ya, ringan, sedang, berat. Ringan itu teguran lisan dan tulisan. Ya, tergantung bobotnya. Kemudian sedang itu pemberhentian sementara. Bukan diberhentikan tetap, tapi sementara untuk evaluasi. Nah, yang paling terakhir pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan hormat dan tidak dengan hormat. Jadi, kalau sudah riksus, itu kalau sampai ngulangi lagi itu jadi dokumen. Jadi bisa langsung. Jadi sekarang mekanisme yang kami terapkan tidak harus berjenjang. Ringan dulu, sedang, berat itu enggak. Tergantung dari bobot kesalahan dan pembuktiannya bisa enggak. Gitu. Kalau ini juga begini, ada gosip begini, itu rada angel. Karena pembuktiannya sulit. Gitu, Mas. Siap.